Halo semuanya, nama saya Bona dari Departemen Meteorologi APR. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan fasilitas apa aja sih yang diberikan APR bagi karyawannya. Tentunya saya, dalam kasus ini saya diberikan mes oleh APR. Oke deh, tanpa banyak basa-basi, langsung aja yuk kita cek mesnya seperti apa. Yuk! Nah, sekarang kita udah di dalam nih. Jadi, kita dapat fasilitas apa aja sih kalau di dalam mes? Kita dapat ranjang yang lengkap nih guys. Ada selimut, bantal, dan gulingnya. Terus, kita juga dapat lemari dong tentunya. Lemari ini ya untuk naruh barang-barang kita. Terus, kita juga dapat meja, TV, ya semuanya lah dapat kita di sini. Rasa nggak sih? Adem nih. Iya, kita dapat AC dong. Bisa dipakai sepuasnya. Tapi ingat, kalau emang udah bisa dipakai, harus dimatikan guys. Ini apa nih? Halo? Nah guys, kalau kamar mandinya kayak gini nih. Ada showernya, ada kloset. Showernya ada air panas dan air dingin. Jadi kalau pagi, kalau lagi dingin ya pakai air hangat. Kalau udah sore ya bisa dong pakai air dingin. Oke guys, dadah. Nah, makasih nih udah ikutin room tour karyawan APR nih. Jadi APR di sini memberikan fasilitas yang mantep lah bagi karyawannya, sehingga karyawannya bisa merasa senyaman mungkin seperti di rumah. Udah nih, mau main dulu ya.